Iya, jadi kemarin kemarin tahun kemarin baru anniversary kan, Oktober 14 anniversary yang ke-21. Ya aku seneng banget gitu, aku bersyukur karena orang tua aku langsung banget. Aku kalau ngeliat mereka Instagram atau chatting berdua, itu tuh kayak mereka tuh kayak bukan udah married, tapi kayak masih pacaran gitu. Kayak masih, kamu ganteng apa gitu-gitu, pokoknya lebay gitu. Tapi ya bagus, kita emang harus kayak gitu. Karena aku bisa bilang ya orang tua aku emang daddy aku gitu yang orang gak pernah macem-macem gitu. Gak pernah ada gosip apa-ngapain yang aneh-aneh gitu. Dia itu ayah yang sangat baik buat aku. Dia memberi contoh, gak cuma omong doang. Jadi makanya aku sangat happy. Ya udah aku beliin mereka cake pas anniversary, aku beliin cake mereka. Itu lumayan mahal sih cake-nya karena kayak dilukis itu. Ini di atasnya tuh bukan di print, tapi bener-bener dilukis sama yang pembuat kue itu. Pakai krim coklat, dibikin alisnya apa gitu. Jadi keren banget. Gak cuman dari inspirasi juga gak sih dari aku pada gitu. Iya. Oh iya dong. Karena orang tua aku aja mereka pacaran hampir 10 tahun, akhirnya mereka married 20 tahun, ya berarti udah bersama 30 tahun. Dan aku masih 20 tahun gitu, maksudnya hebat banget mereka aja. Mereka tuh bisa langgeng banget gitu, harmonis. Aku senang, makanya itu sangat menginspirasi aku. Pantas bisa kayak gimana sih kan, karena kemarin gak cuma nanti di Oh, kita deket banget, kita sangat-sangat family oriented family gitu. Aku kalau misalnya di sini pulang, aku gak pernah tuh pergi sama teman-teman kayak minum-minum atau yang macam-macam. Aku selalu pulang, aku selalu kangen gitu sama keluarga aku. Aku pengen banget bisa ikut sama mereka. Karena waktu sama mereka tuh di sebentar nih, aku udah kerja. Sebentar lagi aku udah married gitu. Udah gak bakal bisa deket lagi kayak dulu gitu. Jadi, apa pertanyaan lupa? Keluarga harmonis oh. Itu udah tradisi banget di keluarga kita sih. Jadi kalau misalkan ada Didi ulang tahun, jadi aku sama Mami sama adik-adik aku udah ambil, kita ngapain nih biar Didi surprise nih gitu. Surprise dan siapa yang ulang tahun kita udah rundingin nih bareng-bareng gitu. Selalu kasih surprise, gak pernah gak dirayain, gak pernah ngasih hadiah, selalu ada. Pengen? Yang muda? Gak apa, aku seneng itu, pengen jadi bapak.